kami. Setelah sebelumnya video yang dirilis oleh Abu Muhammad Al-Indonesi yang videonya mengajak untuk bergabung dengan ISIS, kini giliran seorang militan ISIS yang tampaknya berasal dari Indonesia menentang Panglima TNI untuk turun ke medan peperangan di Irak dan Suriah memerangi ISIS. Tantangan itu diposting via YouTube yang dipublikasikan sejak Rabu 24 Desember lalu. Dalam video berdurasi 4 menit 1 detik itu, seorang pria berwajah Timur Tengah namun berbahasa Indonesia dengan fasih mengejek dan menantang Panglima TNI, Polri dan Banser Nahdlatul Ulama untuk menolong pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan menyerang ISIS di Syam, Suriah dan Irak. Dalam halaman berita jihad, pria berkupluk hitam berbalut jaket loreng dan menyandang AK-47 ialah seorang Abu Jandal Al-Yamani Al-Indonesi. Abu Jandal dan pernyataannya tersebut menanggapi keinginan Jenderal Muldoko untuk membangun kerjasama dengan Washington dalam menghadapi kelompok ISIS di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan kepada The Washington Times bahwa secara personal dirinya minta Komandan Kerjasama Militer Amerika Serikat, Jenderal Martin E. Dempsey untuk mengizinkan pejabat tinggi TNI untuk berpartisipasi sebagai peninjau dalam gugus tugas anti-ISIS di Washington. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, laknatullah alaih, dan Polri dan Banser. Ya. Kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan daulah khilafah ini. Ketahuilah bahwa sungguh kami bahagia sekali mendengarnya, karena itu berarti insya Allah pertemuan antara kami dan kalian disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguh apabila kalian tidak mendatangi kami, kami akan datang kepada kalian. Kami akan kembali ke Indonesia, biiznillah.